kejar pahala jihad dengan beramal di 10 hari terawal di bulan Zulhijjah yang penuh fadilat. Berinfaklah untuk pembinaan Masjid Aurawdah As-Sakinah, Taman Pulai Emas, Kangka Pulai, Johor Bahru. Berinfaklah untuk keredaan, keampunan dan kerahmatan daripada Allah SWT. InsyaAllah. Alhamdulillah, Masya Allah, kita bersama dengan Duta Masjid di Taman Pulai Emas, Kangkar Pulai, Kuala Johor. Ini insya Allah kita akan bersama dengan Ustaz Muhammad Hanafi Abdul Malik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, sihat? Sihat, Alhamdulillah Ustaz. Gembira melihat Ustaz pagi ini. Jadi Ustaz, kalau dapat Ustaz ceritakan macam mana masjid ini bermula dan kalau dapat terangkan pasal apa sampai 6 juta diperlukan. Apa antara kemudahan, kelebihan yang disediakan? Setakat ni dah sampai mana dah status tu dia? Kalau Amy boleh tanya Ustaz kan? Berapa lagi yang kita perlukan? Dan paling penting sekali Ustaz, ayuh kita sama-sama mengajak untuk masing-masing kita berinfak dan juga apa orang kata memberi untuk membina masjid ini. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah kita masih hidup lagi. Alhamdulillah. Inna a'tainakal kausar, wa salli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Allah telah bagi kita nikmat yang begitu banyak. Cuma Allah minta dua je. Solatlah, berkorbanlah. Solatlah tanda kita kena ada masjid. Solat berjemaah di masjid luar biasa pahalanya. Tak sama dengan solat di rumah. Walaupun kita berjemaah. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pujuklah hati kita apabila telah sampai berita tentang pembinaan Masjid Aurawdah As-Sakinah, Taman Pulai Emas, Kangkar Pulai, Johor Bahru ni, ke telinga anda. Jom kita berinfak beramai-ramai. Boleh bayar zakat, boleh berwakaf, boleh bersedekah. Kerana apa? Kerana masjid ini asalnya daripada surau. Surau Aurawdah As-Sakinah telah dibina pada 1 Ramadan 2006. Tetapi penduduk Kangkar Pulai, Taman Pulai Emas ni ramai tuan-tuan. Taman Pulai Emas ni sekitar dia sampailah penduduk di kawasan itu seramai 80,000 orang. Dan 80% adalah beragama Islam, Muslim. Daripada 2006, bulan Ramadan terbina surau, sampailah ke saat ini 15 tahun kami ternanti-nanti sebuah masjid. Tetapi penantian kami ni satu penyeksaan. Tak dapat-dapat. Jadi kami lakukan kempen ini tak lain dan tak bukan untuk menjeru pada orang ramai membina sebuah rumah Allah. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, siapa yang membina sebuah, siapa yang membina rumah Allah walaupun sebesar sarang burung, nescaya Allah akan membinakan sebuah maligai yang indah di dalam syurga Allah. Hari ini kita nak beli rumah dekat Johor, dekat KL. Ya Allah, down payment pun tak mampu. Harga rumah melambung tinggi. Tetapi tuan-tuan, dengan bersedekah, seikhlas mungkin, membina umpama seperti sarang burungnya, Allah akan bina sebuah maligai yang indah di dalam syurga Allah. Di dunia ni, ya Allah, rumah tu sementara. Tetapi maliga yang indah menanti kita di sana dengan sekadar menyumbang sekadar mana yang kita mampu. Dan yang kedua, berkorban. Allah bagi kita nikmat yang begitu banyak. Allah minta dua je, solat, kan? Cantiknya solat di masjid. Yang kedua, berkorbanlah. Nabi Ibrahim AS menyembelih Nabi Ismail, tanda cintanya kepada Allah. Last minute, sekelip mata je Allah boleh gantikan Nabi Ismail bertukar menjadi kibas dan Nabi Ismail ditukarkan ke tempat yang lain. Masya Allah. Tuan-tuan, Allah uji Nabi Ibrahim, mana yang lebih kau cintai, Ismailmu atau aku? Allahu Akbar. Allah uji kita hari ini, mana yang lebih kau cintai, Allah atau wang simpanan? Tepuk dada, tanyalah iman. Kita simpan duit, kalau kita mati, belum tentu duit simpanan kita itu milik kita. Mungkin jadi perkelahian dalam anak-anak kita,
untuk merebut harta pusaka. Tetapi duit yang kita bertukul lumus siang dan malam kita cari ini, kita simpan dalam saham akhirat, iaitu di Masjid Taman Pulai Emas. Selama mana orang mendirikan solat di dalamnya, selama mana orang mendirikan ibadah, belajar Al-Quran, mengaji Al-Quran, qiyamulail, menuntut ilmu, pahalanya mengalir ke dalam akaun kita walaupun kita telah meninggal dunia. Allahuakbar. Selama mana Masjid Aurada As-Sakinah ini terbina, ya Allah, pahalanya berterusan untuk kita, tuan-tuan. Boleh juga kita wakaf atas nama arwah ibu dan ayah kita yang telah meninggal dunia, yang tak sempat kita dan tak mampu nak membalas jasanya. Masjid Aurada As-Sakinah Taman Pulai Emas ini dapat kelulusan daripada Kadi Kulai, tuan-tuan, pada 1 Mei 2019. Disebabkan COVID melanda, kita tak dapatlah nak beroperasi seperti biasa setiap hari Jumaat, kutipan derma apa semua. Jadi, tuan-tuan, melalui Tiwiah Hajrah telah sampai berita pada tuan-tuan, maka tepuk dada, tanyalah iman. Bantulah kami untuk membina sebuah rumah Allah. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, setakat ni kita target nak siapkan tahun 2022. Kira setahun je. Tapi dana hanya kita nak 6 juta. 6 juta ni antara kos yang paling murah untuk membina sebuah masjid yang akan dipenuhi lebih kurang dalam 60 ribu orang. Dewan masjid saja boleh muat 2,000 orang dan boleh solat di tempat yang lain. Kita ada quarters untuk imam dan bilal. Kita ada dewan serbaguna. Kita ada juga bilik pengurusan jenazah, bilik mesyuarat dan bilik mana. Saya menyeru pada orang ramai, screenshot lah gambar yang tertera di sini. Ada nombor akaun, ada nombor telefon. Atau tuan-tuan boleh masuk ke Masjid Taman Pulai Emas atau FB. Pujuklah hati kita, tuan-tuan. Ini saham akhirat. Saya bisik sikit. Orang yang suka bersedekah, dicintai Allah, disayangi makhluk, dekat dengan syurga, jauh daripada neraka. Ingat, sedekah, infak adalah jalan mudah untuk ke syurga. Wallahu'alam. Wallahu'alam, Ustaz. Terima kasih banyak di atas bisikan motivasi tersebut. InsyaAllah, Ustaz. Terima kasih banyak-banyak di atas saranan Ustaz, di atas seruan Ustaz, dan tahniah Ustaz sebagai duta masjid. Ya Allah, Tuhanku. Moga Allah dorong kita bersama-sama untuk melakukan kebaikan. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Hanafi Abdul Malik, duta masjid Ar-Raudah As-Sakinah. InsyaAllah, para penonton, kita nak berehat seketika. InsyaAllah, kita akan kembali lagi selepas ini.